dah 4 tahun lalu. Saya pasti menyambut, jangankan pertanian apa, jangankan event sebesar ini ya, yang regularly apa liga aja selalu saya tonton, apalagi ini event Piala Dunia, pasti nyaris tidak akan ada yang terlewatkan pertandingan pasti. Tim favorit di World Cup Qatar siapa mas? Negaranya? Kalau favorit dari dulu tuh selalu Jerman, Inggris, selalu ya, itu udah nggak bisa di nggak bisa dibohongin kalau negara favorit. Tapi kalau juara kayaknya mereka tahun ini enggak lah ya, kayaknya ya realistis saja. Prediksinya siapa nih mas? Biasanya pokoknya bukan dari negara Eropa sih kayaknya, karena mainnya tidak di Eropa ya, kan jarang tuh, hampir tidak pernah ya apa tim dari negara Eropa bisa meraih Piala Dunia di luar benuanya. Jadi kemungkinan besar ya Amerika Latin lah, kemungkinan besar. Berarti Mas Ari bisa dikatakan ini juga apa penggila sepak bola? Oh iya iyalah ya. Nah dari dulu tuh kalau misalnya World Cup sebelumnya ada momen nggak sih mas di mana itu nobar? Banyak. Ada yang lebih baik. Dari yang paling seneng saya paling sebel ya pernah. Jual. Yang paling seneng misalkan waktu Inggris lolos piala, lolos semifinal. Ya. Teman-teman udah saya udah kumpulkan, udah saya traktir, makan, minum. Wah udah banyak 4-6 juta lah. Kalah harus. Yang kesel, lebih mau gimana lagi ya kan? Dan gak enak ditonton kan final itu kan Inggris lawan Italia kan gak enak ditonton itu. Mas Ari kenapa pesimis sih maksudnya Inggris dengan timnya yang sekarang seperti apa Mas Ari melihat? Gak pesimis tapi gak berani ngarep karena pelatih terus Inggris. Oke. Nah Jerman sendiri kenapa juga dipesimis? Ya Jerman dari kecil gak tahu kenapa ya, karena dulu zaman saya TVRI yang sering ditayangkan itu ada Liga Jerman di hari Minggu, cara dari gelanggang ke gelanggang kan Jerman itu timnya Bayern München, Stuttgart, Mönchengladbach, kemudian ya macam-macam lah dari zamannya era Paul Breitner, Kalsin Rummenigge, Pierre Littbarski, zaman-zaman Oliver Kahn lanjut ya. Memang secara tradisional entah kenapa kalau negara nontonnya pembelanya pengen Jerman, tapi kalau liganya Stuttgart, Mönchengladbach, ya macam-macam lah dari zamannya era Paul Breitner, Kalsin Rummenigge, Pierre Littbarski, zaman-zaman Oliver Kahn lanjut ya. Memang secara tradisional entah kenapa kalau negara nontonnya pembelanya pengen Jerman, tapi kalau liganya jarang nonton terus terang. Kalau liganya Inggris. Udah ada planning belum buat nobar di mana nih? Oh ada di kamar ya. Bisa membantal boleh. Apa ya biasanya simpel, anak ya. Saya yang laki paling gede itu penggila bola juga. Terus ini pacar-pacarnya anak saya juga kayaknya gila bola juga. Jadi ya, pasti nanti ada momen-momen pasti itu. Dan biasanya kalau udah Piala Dunia anak-anak saya yang cewek-cewek ya rata-rata jadi sok tahu bola gitu, jadi ikuti kita nonton bola. Mungkin kalau misalnya ada kepengen nggak mas-mas kayak langsung ke Qatar nonton gitu? Enggak. Kenapa mas? Baru sembuh. Oh iya. Di rumah aja. Oke. Okay. Masih ada lagi? Aman ya. Cukup. Makasih sehat selalu semua ya. Oke, makasih mas.